Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Nemo atau biasa disebut dengan clownfish atau ikan badut ini banyak digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan anak-anak. Karena karakter ikan clownfish dalam film yang berjudul Finding Nemo sangat lucu, menarik, dan perkasa sehingga ikan Nemo menjadi salah satu ikan hias air laut yang sangat populer di kalangan masyarakat. Clownfish adalah ikan hias air laut yang lucu, jinak, selalu berpenampilan cantik dan mudah untuk dibudidayakan. Ikan ini rata-rata berwarna kuning, jingga, kemerahan atau kehitaman, memiliki tubuh yang lebar dan dilengkapi dengan mulut yang kecil. Secara alami kehidupan, ikan Nemo selalu berada dalam radius kurang lebih 1 meter dari anemon, karena keduanya membentuk simbiosis mutualisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jenis-jenis ikan Nemo atau clownfish paling cantik, lucu, dan populer saat ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Klik like dan share biar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Number 1. True Perchula clownfish juga merupakan salah satu ikan hias paling populer untuk akuarium air laut. Sifatnya yang ramah, umurnya yang panjang, dan perawatan yang mudah membuat mereka cocok dengan hampir semua setup akuarium. Selain itu, mereka adalah spesies yang sangat kuat, damai, dan atraktif. True Perchula clownfish dapat ditemukan berpasangan dengan anemon di akuarium di seluruh dunia. Mereka paling baik dipelihara dalam akuarium berukuran 10 galon atau sekitar 37 liter air, dengan tempat persembunyian batu-batu. True Perchula akan berpasangan dengan anemon seperti Heteracris magnifica atau anemon long tentacled. Terkadang satu perkawinan dapat berproduksi di akuarium. Mereka akan bertelur di dasar anemon inang mereka untuk menjaga keamanan. Saat True Perchula clownfish lahir, tidak ada karakteristik pembeda antara penjantan dan betinanya. Number 2. Gold Strip Marron adalah salah satu spesies ikan badut yang paling indah dengan tubuh merah marun yang elegan. Sirip bergelombang dan striping berwarna kuning. Saat remaja, garis-garis ini jarang terlihat. Tetapi ketika dewasa, striping akan mulai terbentuk. Gold Strip Marron bisa sangat agresif dan akan menyerang apapun yang mendekati anemon yang telah dipasangkan dengannya. Mereka dapat dipelihara dalam berkelompok, tetapi harus dipelihara dalam akuarium besar untuk mengurangi perilaku agresifnya. Akuarium juga harus memiliki banyak batu hidup untuk menyediakan tempat persembunyian. Mereka bisa dibiakkan dengan pasangan kawinnya. Gold Strip Marron akan mengkonsumsi makanan bervariasi, dari makanan berdaging siap saji sampai makanan serpian berkualitas 2-3 kali sehari. Mereka dapat tumbuh hingga 6 inci panjangnya, lebih besar dari kebanyakan ikan badut lainnya, sehingga akuarium berukuran besar harus digunakan untuk menampungnya. Number 3. Platinum Perchula clownfish adalah variasi spesies Amphiprion Perchula. Mereka memiliki tubuh putih yang luar biasa dengan tidak ada striping asli dan warna putihnya biasanya membentang langsung dari kepala hingga ekornya. Saat Platinum Perchula clown dewasa, mereka akan mengembangkan sirip hitam cerah yang menciptakan kontraks yang mencolok terhadap tubuh platinum dan wajah orangenya. Platinum Perchula clownfish sangat tangguh, ramah terumbu karang, mudah dipelihara, dan hanya membutuhkan akuarium 30 galon atau 113 liter air. Cocok untuk pemula atau sebagai penghuni akuarium nano. Mereka siap menerima anemon sebagai host. Mereka makan makanan omnivora seperti udang air asin dan udang mesis, serpian dan pelet, dan beragam crustacea. Thank you.
Number 4. Clarke clownfish terkadang dikenal sebagai Sabae clown. Sering memiliki dua garis putih tebal melintasi tubuh kuning dan hitam yang indah. Mereka adalah spesies yang damai yang bisa menjadi ikan komunitas yang hebat. Seperti ikan badut lainnya, mereka bisa berpasangan dengan anemone seperti Heterarctis magnifica dan dapat dipelihara sendiri atau berpasangan. Clarke clownfish makan makanan omnivora seperti udang air asin, udang maesis, serpian dan pelet dan beragam krustasea. Mereka merupakan ikan badut pemula yang tangguh, tahan banting dan berumur panjang. Ikan ini tidak membutuhkan banyak perlakuan khusus untuk berkembang biak. Hanya dibutuhkan diberi makan secara teratur dan pasangan akuarium yang tepat. Number 5. Lectin Marron Clown adalah salah satu ikan badut yang paling impresif secara visual. Mereka tergolong ikan langka yang baru dilirik penghobi akuarium air laut dalam beberapa tahun belakangan. Lectin Marron Clown seperti kebanyakan ikan badut lainnya relatif mudah dirawat. Spesimen yang dibiakkan di penangkaran bahkan paling mudah hidup di lingkungan akuarium karena mereka dilahirkan dan dibesarkan di dalam tank. Jika diperkenalkan pada saat yang sama, ikan ini dapat dipelihara dengan ikan badut takaran lainnya. Sebagai pemakan agresif, Lectin Marron Clown akan menyantap sebagian besar makanan berdaging beku serta makanan nabati. Black and White Ocelleris adalah ikan badut penangkaran unik yang menakjubkan. Dengan strategi penangkaran yang sukses saat ini, jarang sekali Black Ocelleris diambil dari alam. Selalu ada variasi di antara individu, tetapi biasanya hanya sekedar warna sedikit orange di wajah yang akan menjadi gelap seiring dewasa. Pada saat mereka mencapai dewasa, seluruh tubuh kemungkinan akan menjadi hitam dengan tiga garis putih yang khas. Ikan ini simpel dan indah. Mereka membutuhkan setidaknya 30 galon atau sekitar 113 liter air, makan makanan omnivora, dan bahkan dapat berkembang biak di akuarium rumah. Mereka adalah ikan reef yang sangat baik dan akan bersahabat dengan sebagian besar teman seakuariumnya. Number 7. Golden Nugget Marron Clownfish adalah salah satu ikan badut yang paling unik saat ini. Penampilannya mirip dengan platinum percula. Saat remaja, Golden Nugget berwarna putih dan tidak menunjukkan warna emasnya. Saat sudah dewasa, tubuhnya akan berubah dari putih menjadi kuning emas. Golden Nugget Marron Clownfish membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengeluarkan warna emas mereka. Sirip mereka berwarna merah tua gelap dengan tepinya berwarna orange cerah. Ikan ini makan dari sisa makanan anemon. Ikan ini menunggu anemon melumpuhkan dan memakan ikan tangkapannya. Lalu ikan ini akan memakan sisa-sisa makanan yang tidak termakan anemon. Ikan ini juga memakan tentakel anemon yang sudah mati, alga dan plankton. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.